Well, halo. Sekarang gue mau unboxing ini. Gue baru beli di Daiso. By the way, sekarang tanggal... Sekarang sebenarnya udah masuk tanggal 29 ya. Karena ini udah jam 12 lewat. Cuman ini gue beli di tanggal 28 Oktober 2018. Di Daiso. Daiso Ion Mall BSD. Dan okay, kita lihat apa aja yang gue beli. Kelihatan sebenarnya. Ada ini. Ada apa, tirai-tirai matahari untuk di windshield, tirai matahari, sunshield, ya. Pokoknya gitulah ya, aluminium foil buat meredam panas, walaupun juga sebenarnya terpanas sih. Ini sebenarnya gue nggak mau beli, terus terang aja, gue tadi itu cuma beli ini. Nah, cuman gue kan bayarnya pakai debit, gue nggak bawa cash kan, gue emang kemana-mana nggak pernah bawa cash. Pas mau bayar cash dibilang harus minimal 50. Gue malah tadi bayar pakai kredit kan, kredit minimal 100. Ya udah deh pakai debit. Debit minimal 50 dia bilang. Aduh, 50 apa ya? Ini gue serius nih di Daiso, gue lama banget sejam lebih gue muter-muter nyari barang yang menurut gue worth it untuk dibeli. Karena sebenarnya harganya murah, 25.000 doang. Semua barang harganya sama 25.000, cuman yang menurut gue worth it tuh enggak banyak. Jadi kayak misalnya obeng-obeng kecil 25.000 menurut gue tuh enggak worth it. Terus kayak satu gelas 25.000 nggak worth it. Banyak lah yang barang-barang nggak worth it menurut gue. Karena gue bandingin kan sama harga-harga online kan, harga-harga di Tokopedia, Bukalapak. Kalau harga barang-barang di sana tuh kayak apa sih ini, nggak banget lah 25.000 kayak gitu. Kayak apa contohnya ya? Oh kayak ini, kayak tali buat kayak apa namanya, tali kayak buat ngikat anjing gitu loh. Bukan ngikat anjing sih, tali apa ya? Kalung, kayak kalung lah, cuman bukan kayak kalung juga, pokoknya cuman kayak tali gitu doang, cuman dia bilang buat binatang. Berarti kayak buat ngikat anjing atau ngikat kucing gitu kan. Nah itu harga 25.000 kan, gila enggak banget lah. Terus gembok kecil yang kayak buat ini, buat koper tuh 25.000, enggak banget makanya. Jadi makanya akhirnya apalagi yang gue beli ya. Nah, inilah yang menurut gue satu-satu cukup worth it. Walaupun juga sebenarnya gue nggak butuh, tapi ya udahlah, gue beli aja karena minimal kan 50.000 kan gue harus spend buat bisa bayar pakai debit. Ya udah, jadi ini keyboardnya nih. Nah ini bonnya, Daiso Ion Mall 50.000. Sorry nggak kelihatan. Nah. Ini 50 ribu ya. Nah itu ini sih gue iseng aja gue ambil shop address. Dan ya udah, aku cuma beli dua itu. Dan ya udah, gitu aja. Ya udah, oke, okay, bye. Gue mau bikin satu lagi video untuk ini dan ini. Tapi belakangan, video berikutnya yang terpisah. Bye.